PBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi ngurusin data? Saya kira ini langkah konkret. Sekali lagi, terima kasih pimpinan dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN, tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ini orang kerja loh. Asal jangan pada jadi main judi online ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlalu panjang. Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi 2, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.